Ras Championship. Kita dan tim selalu berusaha untuk terus mengembangkan bakat dan potensi anak-anak muda kita agar terus mereka ini mendapatkan jalur untuk meraih prestasi. Nah, tadi saya bilang kita ini tim karena saya pun juga dibantu oleh rekan-rekan yang awalnya dari hobinya kita itu sama, sepaham kita cara pemikiran, dan kita punya komunitas dan membentuk suatu wadah yang namanya Raftel. Nah, Raftel ini awal dari venue-nya kita. Venue kita ada di Jakarta Timur. Nah, itulah awal kita dari kumpul-kumpul, buat organisasi, sampai didirikan PT, dan kita fokus di bidang kita memang e-sport. Mungkin dari bagian bapak-bapak korprov belum tahu e-sport, saya jelaskan sedikit. E-sport itu electronic sport yang sekarang sudah cukup dikenal di berbagai kalangan. Itu salah satu potensi bagi anak-anak dan generasi muda untuk menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, Raftel sendiri yang sekarang sedang berlangsung FIFA di China, kompetisi internasional, kita mewakilkan Indonesia. Nah, jadi prestasi Raftel untuk di beberapa game memang cukup lah membanggakan. Nah, itu yang memegang kamera itu juga terakhir wakilin Indonesia ke Brazil di game point blank. Nah, itulah sedikit tentang Raftel. Jadi ya, jago futsal generasi baru itu kita memang memfokuskan seperti ini loh, Pak. Apa dengan anak-anak ini diharuskan ya untuk konsumsi Alga series ini, kita harapkan mereka bisa lebih dari generasi sebelumnya, karena generasi sebelumnya itu saya sangat salut ya, untuk usia-usia junior bisa meraih prestasi yang cukup malah sangat membanggakan gitu. Tapi di usia senior kurang ya, walaupun sebenarnya lumayan lah prestasi Indonesia ini. Tapi saya harapkan, saya pingin lebih lah ya. Kenapa? Indonesia di beberapa bidang ya kan, seperti mungkin bulu tangkis ya, prestasinya luar biasa gitu kan. Bahkan sekarang pun Indonesia di kancah e-sport itu udah cukup membanggakan, Pak. Pak bisa lihat nanti tim FIFA kita sedang bertanding di China sana, itu sebenarnya prestasi yang bisa balikut juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Desna, koordinator dari Jawa Barat Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Utamdi, perwakilan dari Jawa Timur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Armando Pribadi, saya perwakilan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahidin, saya perwakilan dari Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Suratno dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid, saya dari DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armando Pribadi, korprov dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Saya rasa ini modal dasar grassroot dari usia dini, ya. Tentunya ini menjadi langkah awal dari pola pembinaan. Saya berharap ini tidak hanya berlangsung pada tahun ini. Ada jenjang waktu, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk pembinaan khususnya futsal maupun sepak bola di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Suratno, Koordinator Provinsi Jawa Barat. Semoga insan-insan futsal nasional dari grassroots sampai dengan usia 20 bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam kenal dari saya. Nama saya Farid. Saya koordinator dari DKI Jakarta. Harapan dengan hadirnya RASC ini berharap untuk futsal biar lebih berkembang lagi dan bisa menggali potensi-potensi yang ada di Indonesia.